بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، بشكر kepada Allah Subhanahu wa Taala dapat bertemu lagi seperti biasa pada setiap hari Isnin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ilmu yang boleh membawa kita petunjuk sebagai petunjuk jalan yang benar yang menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Rabi'ul Awal sebagai menyebutkan Rabi'ul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya. Kerana pada bulan Rabi'ul Awal, rata-rata satu dunia ni menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun di sana tidak ada satu riwayat pun yang sahih dan yang thabit yang memberitahu kepada kita bilakah tarikh sebenar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilahirkan. Walaupun kita tidak mengetahui, dan macam kita sebutkan tadi, tidak ada dalil daripada Al-Quran, tidak juga ada dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan tarikh seumpama 12 ke seumpama 8 Rabiul Awal, mungkin 9, maka tidak ada suatu dalil yang boleh diyakini. Dan oleh kerana walaupun demikian, masyarakat duk pergi sambut Maulidur Rasul. Kita tidaklah nak bercakap panjang berkenaan Maulidur Rasul. Dan sebagaimana yang telah kita berkongsi sebelum ini, para ulama kita telah pun menulis risalah berkenaan hukum menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang kita telah pun membacanya dalam kuliah yang lalu. Mereka menyatakan bahawasanya tidaklah kegembiraan itu lebih utama daripada kesedihan dalam Rabiul Awal. Kenapa? Kerana macam disebutkan bahawasanya 12 Rabiul Awal ini bukanlah tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan secara pasti, tetapi 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang disepakati oleh para ulama
adalah tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun jadi confused, adakah kita ni nak bergembira pada 12 Rabiul Awal ataupun kita nak bersedih pada 12 Rabiul Awal. Oleh kerana telah pun masyhur dan telah pun thabit bahawa 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebab itu para ulama tidak pantas untuk kita bersukaria dan bergembira pada 12 Rabiul Awal, kerana 12 Rabiul Awal juga adalah tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita nak bergembira dengan tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang paling dekat dengan Nabi, suatu kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sahabat Nabi-Nya, mereka bersedih pada hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita lihat kepada sedikit tentang tadabbur surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, kenapa kita pilih surah Ad-Duha? Bersempena Rabiul Awal. Bersempena Rabiul Awal adalah bulan yang disebut adalah bulan kelahiran Rasulullah dan juga bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka surah Ad-Duha adalah surah yang ada kedudukan yang tersendiri di dalam Al-Quranul Karim. Surah Ad-Duha adalah surah yang khusus menceritakan ataupun surah yang khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebab itu ianya menjadi antara surah yang penting untuk kita tadabbur isi kandungan surah Ad-Duha, memandangkan macam kita sebutkan tadi, orang duk sibuk sangat meraikan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka yang sepatutnya kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kita mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah datang kecintaan kepada baginda. Daripada kecintaan maka datanglah mengikutnya ataupun ikutan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana orang yang mendakwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menyambut Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah, dalam masa yang sama sebenarnya mereka tidak pun mengikut Nabi, tidak pun mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana untuk didakwa ataupun mendakwa bahawasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka surah Ad-Duha, surah yang dinamakan oleh sebahagian para ulama surah Al-Minnatu wan-Nusrah. Surah Al-Minnah wan-Nusrah. Suratul Minnah, Minnah ni anugerah. Surah Al-Minnah, pemberian Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan-Nusrah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa surah ini dinamakan Al-Minnatu wan-Nusrah? Kenapa surah ini dinamakan sebagai Al-Minnah? Suatu pemberian daripada Allah Azza wa Jalla, kurniaan daripada Allah. Dan juga kenapa dinamakan An-Nusrah? Maka kalau kita lihat dalam riwayat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan selain daripadanya, maka disebut di dalam hadis tersebut, qala ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falam yaqum laylah aw laylatayn fa'atat imra'ah faqalat ya muhammad ma ara shaytanuka illa qad tarakaka fa'anzalallahu azza wa jalla wad-duha wal layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu kepada Nabi, mengadu kepada Allah azza wa jalla. Mengadu kenapa? Kerana surah Ad-Duha ini
merujuk kepada permulaan wahyu. Bahkan surah Ad-Duha adalah antara wahyu terawal. Surah Ad-Duha adalah antara wahyu terawal. Kita semua mengetahui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah daripada itu wahyu terputus. Wahyu terputus. Dan apabila wahyu terputus, maka orang-orang musyrikun Quraisy, kafir pada waktu itu, maka mereka menyatakan bahawasanya, tengok Allah itu Tuhan Muhammad telah meninggalkan dia. Lihat, sesungguhnya syaitan engkau itu telah meninggalkan engkau. Kata orang-orang kafir, antaranya adalah macam yang disebutkan dalam riwayat ini, fa'atatim ra'ah, datang seorang perempuan. Siapa dia perempuan ini? Perempuan ini Ummu Jamil. Ummu Jamil, isterinya kepada Abdul Uzza yang terkenal dengan lakabnya Abu Lahab. Terkenal dengan lakabnya Abu Lahab. Maka perempuan ini, maka dia kata, "Eh Muhammad, tengok syaitan engkau telah meninggalkan engkau." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa macam ada sesuatu yang tak kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin merasakan apa yang disebut oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Mereka menyatakan bahawasanya Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad, dan mereka mengatakan bahawasanya Tuhan Muhammad telah pun murka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkesan. Maka Allah azza wa jalla menurunkan wadduha, demi waktu duha, wal laili iza saja, dan demi waktu malam apabila dia menggelap ataupun tenang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sekali-kali Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak murka kepadamu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ibn Jarir. Jadi surah Ad-Duha penting macam kita sebutkan tadi. Maka dia menceritakan tentang bagaimana terputusnya wahyu. Terputusnya wahyu ni kalau kita lihat di sana ada pelbagai riwayat. Pelbagai riwayat yang menyatakan berapa hari terputusnya wahyu setelah turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ada yang menyatakan bahawasanya wahyu telah terputus 12 hari. Ada yang menyatakan bahawasanya wahyu telah terputus 15 hari. Ada yang menyatakan 25 hari. Ada yang menyatakan 40 hari. Faqala al-musyrikun, dan berkatalah orang musyrik itu, inna Muhammadan wadda'ahu rabbuhu fa waqalahu walau kana amruhu min Allah lataba'a 'alayh. Tengok, Muhammad ni telah ditinggalkan oleh Tuhannya dan telah dimurkai oleh Tuhannya. Kalaulah sekiranya apa yang dia bawa itu adalah atau apa yang dia dakwa itu adalah datangnya daripada Tuhannya, nescaya dia tak akan putus. Nescaya wahyu akan terus turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sahih adalah wahyu terputus dalam 2 ataupun 3 hari saja. Wahyu terputus di dalam 2 ataupun 3 hari sebagaimana yang kita sebutkan. Orang kafir ni pada waktu dulu, mereka mencuri dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit malam. Nabi bangkit malam, Nabi membacakan wahyu. Maka mereka mendengar, curi-curi dengar. Walaupun tak suka, maka mereka juga curi-curi dengar. Maka dalam riwayat yang kita bacakan tu, falam yakum laylah aw laylatain. Satu malam Nabi tak bangkit, dua malam Nabi tak bangkit. Maka dia orang tak dengar Nabi membaca. Maka sebab itu mereka kata, tengok, telah pun terputusnya wahyu disebabkan Tuhannya itu murka kepadanya dan disebabkan Tuhannya itu telah meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah ini untuk memberikan suatu motivasi ataupun untuk memujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menjawab apa yang diperkatakan oleh orang kafir pada ketika itu. Maka
Kalau dilihat dalam dalam riwayat seperti dalam Mustadrak Al-Hakim, di sana ada satu riwayat yang menyatakan bahawasanya dan juga terkenal dengan para qurra. Para qurra bila dia membaca surah Ad-Duha, dia kata Allahu Akbar. Sebelum mereka membaca surah Ad-Duha, mereka membaca Allahu Akbar. Kerana ada satu riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, Al-Imamul Al-Hakim membawakan satu riwayat bahawasanya Ibn Abbas mendengar daripada Ubay bin Ka'ab bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang nak cakap tadi? Ah, takbir tadi. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyuruh untuk bertakbir Allahu Akbar. Maka riwayat tersebut menyatakan bahawasanya ketika mana turunnya wadduha, Nabi bertakbir Allahu Akbar. Maka terkenal di sisi para qurra, terutama qurra Makkah dan sebagainya, maka mereka bila nak membaca surah Ad-Duha, mereka baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-layli iza saja, sehingga habis. Bahkan kalau kita lihat pula pada pengamalan para qurra, maka bukan saja wadduha, daripada wadduha sampai annas, daripada adduha sampai annas, mereka membaca Allahu Akbar. Dan di awal dibaca Allahu Akbar, dan di akhir dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, wadduha sampai habis, Allahu Akbar, sambung pula berikutnya, berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Baik. Berikutnya, sebelum tu ada sedikit noktah yang menarik yang disebut oleh para ulama di dalam menyebutkan munasabah di antara surah. Sebelum surah Ad-Duha adalah surah Al-Lail. Sebelum datangnya surah Ad-Duha atau sebelum susunan surah Ad-Duha ini, sebelumnya itu surah Al-Lail. Surah Al-Lail, wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla, wa ma khalaqadh dhakara wal-unsa. Wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha tajalla, malam dan apabila dia menggelap. Wal-layli idha yaghsha, Allah mulakan dengan malam. Malam apabila dia menutupi. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, dan siang apabila dia mencerah ataupun apabila dia muncul siang. Dalam surah Al-Lail, Allah memulakan dengan malam dulu, berikutnya siang. Malam demi malam, إِذَا يَغْشَى, demi malam apabila dia menggelap, dan demi waktu siang apabila dia cerah. Dalam surah Ad-Duha terbalik, Allah mulakan dengan wadduha wal-layli iza saja. Allah mulakan dengan siang dulu, wadduha, berikutnya demi waktu duha dan demi waktu malam. Wadduha demi waktu duha, wal-layli demi waktu malam, iza saja, apabila saja. Saja maksudnya ghatta, saja maksudnya dia menutupi, ataupun sakanah, malam apabila dia tenang. Malam apabila dia tenang. Kenapa demikian? Jika kita lihat dalam surah Al-Lail, Allah mulakan dengan malam, kemudian berikutnya diikuti dengan siang. Dan di dalam surah Al-Lail di akhir itu menyebutkan tentang inna alaina lalhuda la yaslaha illa kita ambil yang akhir sekali, disebut wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda. Di akhir surah Al-Lail Allah kata wa sayujannabuha al-atqa, dan akan dijauhkan daripada neraka itu orang yang atqa, orang yang taqwa. Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, itu orang-orang yang mengeluarkan harta bendanya untuk dia bersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la. Yang demikian itu malaikat untuk mendapat redha Allah, redha Tuhannya yang maha tinggi. Wa la sawfa yarda. Ayat ini majoriti para mufassir menyatakan ianya untuk Abu Bakar. Ianya turun untuk kes Abu Bakar.
Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila dia mula masuk Islam, maka dia, Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi dengan Abu Bakar pada permulaan Islam. Abu Bakar adalah orang yang kaya. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya kepada Islam sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, Allah wa rasuluhu. Yang tinggal kepadaku hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka ayat di akhir surah Al-Layl menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apabila Allah menceritakan dan memuji, wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka, kemudian illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Di dalam surah Ad-Duha Allah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surah Al-Lail Allah mulakan dengan malam, berikutnya siang. Tidak ada orang yang masuk Islam. Tidak ada orang yang masuk Islam melainkan dimulakan ataupun sebelumnya berada di dalam kegelapan syirik kepada Allah. Tidak ada orang yang memeluk agama Islam melainkan kehidupan sebelum Islamnya itu gelap. Melainkan kehidupan sebelum Islamnya itu di dalam keadaan jahiliyah gelap, di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa nama kepercayaan kepada sial mayal karut marut, kepercayaan kepada jin dan setan dan sebagainya, kemudian masuk Islam. Maka Allah memulakan apabila menceritakan tentang orang lain, Allah mulakan dengan malam dulu. Maka tidak ada yang orang yang memeluk agama Islam mereka keadaan sebelumnya adalah kegelapan. Allah kata walaili idza yaghsha, dan apabila dia menerima hidayah Islam, wan nahari idza tajalla, maka apabila dia masuk Islam maka dia terang daripada sebelumnya itu kegelapan. Apabila surah Al-Lail menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Berikutnya dalam surah Ad-Duha Allah mulakan dengan siang dulu dan Allah mulakan berikutnya malam, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila dia tenang. Allah bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan waktu duha dan Allah menyumpah dengan waktu malam kerana macam kita sebutkan tadi, tak ada orang yang apa nama yang bersih hatinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melainkan sebelumnya berada dalam kegelapan syirik dan sebagainya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam insan yang dikasihi Allah, insan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasulnya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada fi qulubil ibad, Allah melihat dalam hati jantung manusia. Antara hati jantung yang paling bersih, paling suci adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melihat lagi di dalam manusia ni generasi berikutnya yang suci hatinya. Maka Allah memilih para sahabat untuk menjadi sahabat nabinya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bukan generasi yang tiba-tiba beranak macam tu saja. Mereka adalah insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecilnya itu dipelihara oleh Allah, yang kita panggil irhas. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan budak-budak yang lain pergi ke majlis lahu, majlis lagha, majlis ada nyanyi-nyanyian, Allah Subhanahu wa taala mentakdir, Allah menidurkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga pada keesokan harinya apabila Nabi bangkit, Nabi tidak pun join dengan apa yang berlaku pada malam hari. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipelihara oleh Allah azza wa jalla. Oleh kerana surah Ad-Duha menceritakan tentang hamba-Nya ini yang istimewa ini, rasul yang dipilih dan rasul yang terakhir, maka Allah memulakan surah ini dengan siang dulu, wadduha, demi waktu siang, kerana putih bersihnya siang, cerah terangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak sebagaimana orang lain yang memulakan kehidupan mereka dengan kegelapan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam insan yang dipilih oleh Allah azza wa jalla. Allah
mengisyaratkan dalam surah Ad-Duha dengan memulakan siang dulu, Wad-Duha. Dan pemilihan duha siang bukan pemilihan sekadar siang. Ad-Duha adalah di awal waktu siang. Dan antara waktu yang terbaik, waktu siang adalah waktu duha. Antara waktu yang paling ajmal, paling cantik dalam waktu siang adalah waktu duha. Antara antara waktu siang hari yang dipanggil Sultanun Nahar, Sultan waktu siang itu dipanggil waktu duha. Dan waktu duha begitu cantik sekali Allah Ta'ala ciptakan. Kita duduk dekat bandar, kita tak nampak. Cuba kita pergi hiking ke, cuba kita pergi panjat gunung, cuba kita duduk dekat pedalaman, tengok waktu duha dan waktu berikutnya tengah hari dan petang. Waktu duha adalah waktu yang paling cantik, paling nyaman, paling bersih, menghimpunkan kesejukan waktu malam dan kepanasan waktu siang. Dan di waktu duha ini, Allah Subhanahu wa Taala melalui lisan nabinya itu adanya salat orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang dipanggil salatul awabin. Salatul awabin yang dipanggil, yang dimaksudkan awabin adalah salatul duha, bukan awabin yang macam orang Melayu kita faham. Salat awabin yang Melayu kita faham adalah 6 rakaat setelah maghrib, antara maghrib dan isya, maka dipanggil salat awabin. Itu tidak ada dalil dan tidak ada petunjuknya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang menyatakan awabin adalah waktu duha. Apa maksud awab? Awab adalah orang nak balik ke Allah, orang nak bertaubat kepada Allah. Maka solat pada waktu duha adalah pada waktu orang mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi dia solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Sebagian para ulama menyatakan tak ada had. Dan waktu duha itu adalah bermula setelah naiknya matahari sehinggalah qubailiz zuhur, sehinggalah dekat dengan nak zuhur. Maka itu dipanggil waktu duha. Waktu duha waktu yang paling cantik sekali. Allah Subhanahu wa Taala bersumpah dengan waktu yang paling cantik, paling ajmal, paling orang kata paling nyaman, paling tak terlampau sejuk dan tak terlampau panas. Waktu duha Allah bersumpah dengannya wad duha. Dan berikutnya walaili, dan waktu malam iza saja, walaili dan demi waktu malam iza saja, apabila dia tenang, sakana malam saja, apabila dia tenang. Antara kecantikan waktu malam adalah ketenangan malam. Antara kecantikan malam itu adalah ketenangannya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadikan waktu malam itu adalah waktu mereka membaca surat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mereka menjadikan pada waktu malam, terutamanya waktu sahur, mereka membaca Al-Quran. Bukan tak boleh baca pada waktu siang, tetapi pada waktu siang kita sibuk dengan kerja, kita letih dan kita penat. Maka para sahabat mereka ini suka membaca Al-Quran di keheningan, ketenangan malam, supaya mereka lebih khusyuk apabila mereka membaca Al-Quran. Dan pada waktu malam, terutamanya waktu sahur, maka itu adalah waktu yang terbaik untuk mentadabbur Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan duha dan bersumpah pula dengannya, dan bersumpah pula dengan waktu malam yang kecantikannya itu adalah ketenangannya. Itu adalah sumpah Allah kepada makhluknya. Berikutnya, jawab kepada sumpahan itu, bukan jawab kepada sumpahan, jawab kepada sumpah, jawabul qasam dalam bahasa Arab. Dia wadduha, demi waktu duha itu sumpah. Allah sumpah dengan makhluk dia, wal-lail, dengan waktu malam. Dan jawab kepada sumpah itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita lihat bahasanya, demi waktu duha, demi waktu malam. Apa dia? Jawabnya apa dia? Demi waktu duha yang kecantikannya duha itu, dan demi kecantikan malam dan ketenangannya itu, kami sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan kami sekali-kali tidak murka kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
dan engkau tidak ditinggalkan. Wadda'aka ay tarakaka. Wadda'ak maksudnya meninggalkan. Kami tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan kami tidak marah kepadamu wahai Muhammad. Maka itu jawab kepada sumpah demi waktu duha, cantiknya duha itu, dan demi ketenangan waktu malam. Maka kami dengan menciptakan kecantikan itu, Allah yang menciptakan ketenangan, Allah yang menciptakan waktu itu, Allah yang maha mencipta segala-galanya dan menciptakan kecantikan makhluknya itu dan bersumpah dengan makhluknya itu, kenapa pula Allah nak meninggalkan wahai Muhammad? Wahai Muhammad, kami yang menciptakan dunia ni, kami yang menciptakan duha ni, kami yang menciptakan segala-galanya. Kami tak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan kami tidak pernah marah kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum kafir musyrikun tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Jamil, iaitu setanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, aku tengok Tuhan kamu dah marah kot. Maka menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri minnah anugerah kepada Nabi. Allah jawab apa yang dirasakan oleh Nabi. Allah jawab apa yang dikatakan oleh kafir musyrikul Quraisy pada waktu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat jawapan dari Allah. Rupa-rupanya terputusnya wahyu 2-3 hari itu bukan bermakna Allah marah. 2-3 hari yang terputusnya wahyu itu bukan bermakna Allah telah meninggalkan Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa kata tasyji', diberikan suatu kabar gembira daripada Tuhan Rabbul Jalil ataupun Tuhan yang menciptakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara faedahnya kenapa terputusnya wahyu? Apa hikmah terputusnya wahyu? Maka hikmah daripada terputusnya wahyu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah rindu nak dengar kalamullah. Nabi bertambah rindu nak dengar kalamullah. Maka apabila tidak turunnya wahyu pada satu malam, malam yang keduanya, malam yang ketiganya, Nabi sedih. Nabi tak dengar kalamullah. Walaupun pada permulaannya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi takut. Iqra, baca Muhammad. Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Iqra, aku tak boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Balik kepada Khadijah bintu Khuwailid dalam keadaan terketar-ketar, dalam keadaan begitu takut sekali. Maka zammiluni, selimutkan aku. Khadijah bintu Khuwailid menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan apa yang Khadijah cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Wahai Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah marah kepadamu wahai Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhanmu marah kepadamu wahai Muhammad sedang engkau menyambungkan silaturahim? Bagaimana mungkin Allah memarahimu ataupun menakut-nakutkanmu sedangkan engkau itu akhlaknya bagus, sedangkan engkau itu amin, engkau itu amanah, engkau tidak pernah menyakiti hati orang lain, engkau adalah orang yang terpercaya di kalangan umat dia ataupun di kalangan rakyat? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala takutkanmu wahai Muhammad? Itulah dia Khadijah bintu Khuwailid menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menyebabkan Khadijah adalah isteri Nabi yang pertama dan isteri Nabi yang paling Nabi rindu, isteri Nabi yang paling Nabi sebut-sebutkan, sehingga Aisyah radhiyallahu anha merasakan cemburu, sehingga Aisyah menyatakan bahawasanya, wahai wahai Aisyah, apabila Aisyah menyatakan wahai Muhammad, jealous kepada apa yang Nabi sebut tentang Khadijah bintu Khuwailid, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dirindu kepada Khadijah. Bagaimana tidak merindui Khadijah bintu Khuwailid? Dialah orang yang berada di sisi baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam
dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesedihan, ketika mana awal-awal dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada wadduha. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak qala, tidak marah dan tidak murka kepadamu wahai Muhammad. Allah sambung lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu, walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sesungguhnya yang akhir itu ataupun akhirat itu lebih baik daripada yang mula. Sesungguhnya akhirat itu khairun lak minal ula, daripada al-ula. Apa yang dimaksudkan walal akhiratu khairun, akhirat itu lagi baik daripada ula? Ula itu adalah dunia. Adapun akhirat itu akhiratlah. Alam akhirat itu adalah lebih baik nak dibanding dengan al-ula, iaitu hadhihid dar, iaitu bumi ini ataupun dunia ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walamma khuyyira alaihi salam, ketika mana diberi pilihan alaihi salam, fi akhir umrih, di akhir umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dia kekal ataupun masih hidup di bumi ataupun untuk ke akhirat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikhtaru ma indallah, aku pilih apa yang ada di sisi Allah. Ala hadhihi dunya ad-daniyah, nak banding dengan dunia yang hina ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperumpamakan bahawasanya suatu hari Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, melihat Nabi sedang ittaja', Nabi sedang baring di atas ala hasirin, atas tikar. Fa'athara fi janbih, sehingga terkesan tikar tu ada dekat badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma istayqadha, apabila Nabi bangkit, maka Nabi menyapu kesan ataupun tikar, kemudian di offer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kalau boleh nak dilapiklah tikar tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, mali walidunya, tak ada apa dah, tak ada apa bagi aku ni dan tak ada apalah dunia ini. Ma ana wad dunya, innama masali wa masali dunya karakibi dhil tahta syajarah. Kita ni perumpamaan hidup kat dunia ini seumpama musafir yang berhenti seketika di bawah sepohon pokok untuk berteduh, untuk rehat, untuk menyambung lagi perjalanan ke alam sana, itu alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhir umurnya, ketika mana nak dicabut nyawanya, Nabi sebut ila rafiqil a'la, kepada Tuhan atau kepada rafiq, kepada teman yang maha tinggi, itu Allah azza wa jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya itu zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya itu zuhud. Kerana Allah telah pun memberikan baginda Nabi di awal-awal wahyu, apabila menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada hak dunia ni. Kemudian ini adalah suatu juga, kalau kita baca surah ad-duha, ia menceritakan kepada Nabi kita. Allah subhanahu wa ta'ala kata kat Nabi kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka surah ad-duha ini juga dibaca oleh kita. Surah ad-duha ini ditadabbur oleh kita. Selain kita mengetahui bahawasanya Allah berkata kepada nabinya, Allah berkata kepada makhluk yang dicintainya ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka kita juga, setiap orang apabila membaca surah ad-duha, maka dia boleh untuk mentadabbur surah ini. Kita walaupun apa ujian yang Allah bagi atas kehidupan dunia ini, maka kita kena ingat bahawasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ma dayya', Allah tak pernah mengesampingkan. Allah tak pernah tak pandang
amalan yang kita buat. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Maka ketika mana kita membaca Allah memberikan khabar gembira kepada nabi kita, ketika mana nabi kita berada dalam kesedihan, ketika mana nabi kita berada di dalam kesulitan, ketika mana nabi kita berada di dalam tuhmahan masyarakatnya, ketika mana nabi kita berada dalam keadaan stres, tertekan, depression, maka Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak aku tinggalkanmu wahai Muhammad dan tidak aku murka kepadamu. Kalau kita takwa ke Allah, kalau kita dekat dengan Allah, maka kita ke mana kita membaca surah Ad-Duha, maka hadirkan perkara ini. Allah uji kita dalam kehidupan pelbagai. Allah uji kita dengan kemiskinan. Allah uji kita dengan pelbagai bentuk penyakit. Allah uji kita dengan kehidupan. Allah uji kita dengan kematian. Allah uji kita dengan pelbagai ujian yang setiap orang ujiannya itu lain-lain. Setiap orang ujiannya itu tak sama. Maka ketika mana kita hadirkan surah ini, hadirkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita takwa ke Allah, balik ke Allah, maka Allah tak pernah meninggalkan kita dan Allah tidak pernah murka kat kita selagi mana kita tak mensyirikkannya, selagi mana kita nak balik kepadanya dan selagi mana kita hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipanggil kaya jiwa. Inilah yang dipanggil kekayaan jiwa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu ialah kaya jiwa. Apa maksud kaya jiwa? Seorang yang kaya jiwa maksudnya dia percaya apa yang ada di tangan Allah itu lebih dia harapkan daripada apa yang dia ada di dunia ini. Ini makna zuhud juga. Az-zuhud kata para salaf. Apa itu zuhud? Zuhud adalah engkau mempercayai apa yang ada pada tangan Allah itu lebih engkau harapkan daripada apa yang ada pada tangan orang. Itu zuhud dan itulah kaya jiwa. Dan apa itu zuhud dan apa itu kaya jiwa? Engkau diuji Allah dengan pelbagai ujian, maka ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana Allah menguji dia dengan ujian, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali kepadanya. Oleh kerana kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, sukati Allah dia nak uji kita apa dia yang kita nak uji kita. Kita ini milik dia. Maka kalau Allah nak uji kita dengan penyakit, itu hak dia. Jika Allah Ta'ala nak menguji kita dengan kemiskinan, itu hak dia. Jika Allah Ta'ala nak uji kita dengan kematian orang yang kita sayangi, itu hak dia. Nabi SAW adalah contoh dalam perkara ini. Maka Nabi SAW juga orang. Nabi SAW juga merasakan perkara ini. Nabi SAW merasakan juga kesempitan hidup. Nabi merasakan juga sedih bila masyarakatnya tak nak terima dakwah. Nabi sedih. Nabi merasakan juga depression. Nabi merasakan juga stres bila dia menyampaikan dakwah orang tak nak terima. Maka Allah turun ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan di akhirat itu lebih baik yang kau nak harapkan daripada apa yang ada kat dunia. Orang kutuk macam-macam. Tadi dua kita dah sebut. Apa makna zuhud? Percaya apa yang ada pada tangan Allah itu lebih kita harap daripada apa yang ada pada tangan orang. Yang kedua, jika Allah mengujinya dengan keadaan musibah, keadaan sebelum dan selepasnya itu sama. Bahkan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, apabila orang memujinya sebelum keadaan apabila orang memujinya atau orang mencelanya, keadaannya sama saja. Orang memujinya sama, orang mencelanya pun sama. Apa maksud dia? Orang memujinya, dia tahu bahawa dia tidak ada apa-apa. Jika Allah Subhanahu wa taala buka keaiban diri kita, maka kita tak ada tempat dah kita nak letak muka kita di hadapan orang. Orang puji kita itu atas kurniaan Allah. Orang puji kita pandai. Orang puji kita takwa. Orang puji kita alim.
Orang puji kita kaya. Orang puji kita handsome. Orang puji macam-macam. Kita tak ada rasa apa dan tak sepatutnya kita bangga pun. Kerana yang memberikan itu adalah Allah. Yang memberikan kekayaan itu Allah. Yang memberikan kehandsoman itu Allah. Yang beri kecantikan itu Allah. Yang beri kita nampak akhlak bagus itu Allah. Tetapi Allah Ta'ala dengan rahmat kasihnya Allah tutup aib diri kita. Dan setiap kita jika Allah buka aib diri kita, maka seperti kata Imam Ahmad, orang pujinya kata Imam Ahmad, aku rasa aku nak bubuh pasir kat muka aku. Kerana itu zuhud. Kerana dia merasakan bahawa dia tak layak. Sebab itu bila puji, itu bermakna pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama' mereka dipuji. Tapi mereka itu tawaduk. Dan mereka kata mereka tak ada apa-apa. Itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka itu dikutuk dan dihina kerana menyampaikan kebenaran, juga tak rasa apa-apa. Kenapa? Kerana kita ada Allah. Kita sampaikan apa yang Allah nak suruh kita sampaikan. Kita nak sampaikan apa yang Nabi nak suruh sampaikan. Kita kata bahawa ini bukan daripada agama kita. Kita kata hadis ini daif. Kita kata hadis ini palsu. Orang kutuk macam-macam. Apa ruginya kita? Kita tak pernah rugi sikit pun. Kita hanya menyampaikan. Engkau nak terima, engkau terima. Engkau tak nak terima, aku tidak rugi apa-apa. Kerana ini adalah tanggungjawab aku kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah zuhud. Dan ini orang yang kaya jiwanya. Kadang-kadang kita berlaku rintangan dalam kehidupan. Kita stres, kita depression. Kita ada macam-macam tekanan dalam kehidupan. Kerana kita miskin jiwa kita. Kerana kita miskin jiwa. Sebab itu kita kena kayakan jiwa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kesedihan melanda, setiap kali kesulitan datang, setiap kali Allah Ta'ala uji kita dengan penyakit yang pelbagai, maka kita juga ingat apa yang berlaku kepada para Nabi dan para Rasul, yang mereka itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kata lagi, wala sawfa yu'tika, dan nanti kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad, fatarda, yang akan menyebabkan engkau redha. Nanti kami akan bagi kepadamu wahai Muhammad, dan benda tu kau suka. Dan para ulama menyebutkan bahawasanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan kami berikan kepadamu wahai Muhammad, nanti engkau akan redha terhadap umatmu, atau redha dalam dalam umatmu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi yang menyebabkan Nabi berasa lapang dadanya, menyebabkan Nabi redha, menyebabkan Nabi suka, menjadikan Nabi tenang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu para ulama menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, akan nescaya kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad, fatarda, iaitu Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannah, ataupun di dalam syurga itu alf-alf qasr, ribuan apa nama, al-qasr, qasr, istana. Fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu min al-azwaj wal khadam, dan di setiap istana itu disediakan azwaj, isteri-isteri, wal khadam, khadam. Rawahu Ibn Jarir. Wa hadha isnadun sahih ila Ibn Abbas, sanad ini sahih kepada Ibn Abbas. Wa mislu hadha ma yuqalu illa an tawqif, dan perkara ini tak disebutkan oleh Ibn Abbas melainkan dia ni tawqif, iaitu apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Ibn Abbas qala suddi an Ibn Abbas man rada Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yadkhulu ahad min ahli baitihi an-nar, iaitu antara maksud lain disebut oleh Ibn Abbas kata as-Suddi, redanya itu adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan min ahli baitihi, daripada keluarganya, neraka. Disebut oleh sebahagian para ulama, rawahu Ibn Jarir wa Ibn Abi Hati wa Khalil Hasan, ya'ni bidzalika syafa'ah. Sebagai ulama kata yang dimaksudkan Allah nak bagi kat Nabi Muhammad ini adalah syafa'at. Wa hakadha qala Abu Ja'far Al-Baqir. Begitu juga disebut oleh Abu Ja'far
Al-Baqir, iaitu syafaat. Maka Allah kurniakan kepada Nabi SAW syafaatul uzma. Ketika mana orang berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Isa dan sebagainya, semuanya menyatakan mereka tak boleh tolong. Akhirnya orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada syafaatul uzma, syafaat agung ini adalah Nabi SAW dan milik Nabi. Setelah diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi SAW sujud di hadapan Allah di apa suatu di sana, maka Allah kata kepada Nabi, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, isfa'tu syafa', maka aku beri izin engkau bagi syafaat, pergilah bagi syafaat. Maka itu syafaatul uzma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Eh Muhammad, alam yajidka, tidakkah kami dapati engkau itu yatiman yatim, fa'awa, dan kami memeliharanya. Tidakkah engkau sedar kami mendapatimu itu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah Subhanahu wa taala bagi perlindungan, fa'awa. Alam yajidka yatiman yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kematian bapaknya ketika mana dalam perut ibunya Aminah, kemudian apabila dilahirkan, summa kemudian meninggalnya Aminah binti Wahab, ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana umurnya itu 6 tahun. Summa kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib, kemudian di bawah jagaan Abdul Muttalib, tok dia. Apabila umurnya menjadi 8 tahun, maka toknya meninggal dan berada di bawah penjagaan pak saudaranya Abu Talib. Summa lam yazal yahutuhu wa yansuruhu wa yarfa' min qadarihi wa yuqirahu. Dan begitulah Abu Talib memelihara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun dia kafir, tak mengikut ajaran Nabi, tak masuk Islam, tapi dia memelihara Nabi, menjaga Nabi, menolong Nabi, memeliharanya daripada kejahatan musyrikun Quraisy. Kemudian sampai waktunya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan pula, ataupun Allah Subhanahu wa taala menarik pula pak ciknya itu Abu Talib, dan Abu Talib meninggalnya itu dalam keadaan tidak mau mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Abu Talib yang menjaganya, maka orang kafir musyrikun Quraisy ni merencanakan pelbagai perencanaan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setelah kewafatan Abu Talib dan berikutnya kewafatan Khadijah bintu Khuwailid, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dekat Madinah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong dan disambut oleh puak-puak Ansar. Maka begitulah yang dikatakan yatimnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidakkah kami mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian kami memeliharakanmu, iaitu dengan penjagaan setelah dia lahir bapaknya meninggal. Yatim, lepas mak dia jaga dia sampai 6 tahun, mak dia pula meninggal. Kalau Melayu panggil yatim piatu. Berikutnya, umur 8 tahun tok dia meninggal. Berikutnya, dijaga oleh Abu Talib. Setelah dijaga oleh Abu Talib, Abu Talib meninggal, maka diperintahkan untuk hijrah. Maka dia dibantu pula oleh orang Ansar, iaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perencanaan ini adalah hikmah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa Nabi, apa hikmahnya Nabi itu yatim? Apa hikmahnya Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Supaya tidak ada sesiapa pun yang boleh claim bahawasanya Muhammad itu adalah miliknya. Kata para ulama, apa hikmahnya Allah
menjadikan Nabi Muhammad itu yatim? Hikmahnya supaya tidak ada orang boleh mendakwa dan mengklaim bahawasanya Muhammad itu miliknya. Apa maksud dia? Maksudnya kalau kita zaman sekarang, anak kita ni kita jaga tak? Apa-apa pun orang dan sebagainya, pandai kan anak kita ni dan sebagainya, kita kata ini anak saya tau, ini anak saya, anak saya, klaim lah, betul lah, memanglah nak. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bapaknya tu meninggal sebelum Nabi dilahirkan, Abdullah, kemudian ibunya menjaga sampai umur 6 tahun, mak dia pula meninggal, terkotang kanting, apa maksud anak yatim? Tak ada orang yang menjaganya. Ataupun bapak meninggal, mak berikutnya mak meninggal, lepas tu tok dia jaga, toknya jaga sekejap saja, lepas tok dia jaga, lepas tu serah pula kepada apa nama pakcik dia, Abu Talib. Abu Talib jaga, dan waktu Abu Talib jaga dia pun Nabi SAW pun dah telah pun membesar sehingga Nabi dapat wahyu, masih lagi Abu Talib masih hidup. Kemudian setelah itu wafatnya Abu Talib, berikutnya Nabi SAW diperintahkan hijrah. Maka tak ada siapa boleh claim bahawasanya Nabi SAW, ini hak aku, ini hak aku, ini hak aku. Pakcik kata, ini anak saudara aku ni, aku yang jaga, aku yang berhak atas dirinya. Tak ada siapa boleh claim. Sebab menjaga pun sekejap, hak ni pun jaga sekejap, hak ni pun jaga sekejap, hak ni pun jaga sekejap. Supaya ianya mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW, Allah Ta'ala takdirkan yatim dan tak ada siapa boleh claim untuk menjaganya ataupun claim untuk sesuatu yang bagus sebagainya, melainkan ianya adalah milik Allah, bawah jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebelum wafatnya itu anaknya lelaki yang wafat dulu, tidak anak perempuan? Para ulama jawab, dan juga antara hikmahnya kenapa Nabi SAW tak ada anak lelaki yang hidup setelah kewafat atau setelah Nabi wafat. Maksudnya Nabi wafat, anak lelaki tak ada dah. Yang ada anak perempuan, Fatimah dan sebagainya. Dan banyak pun meninggal sebelum Nabi SAW wafat. Supaya kalau dia ada anak lelaki yang lepas daripadanya, maka akan timbul problem mungkin. Akan timbul problem. Kalau sekiranya baiklah anak dia ni, okeylah. Kalau tiba-tiba ada problem dari sudut akhlaknya ke, dari sudut tak mengikut ajaran Nabi-Nya ke dan sebagainya, maka apa akan terjadi, apa perasaan orang yang nak mengikut Nabi SAW? Tengok anak dia pun tak nak ikut. Tengok ini anak Nabi ni, macam orang zaman sekarang lah. Oi, dia ni anak siapa ni? Nakal nak mampu, kan? Nakal sungguh-sungguh. Oh, anak ustaz. Kan siapa yang dapat malu? Ustaz. Anak ustaz. Anak ustaz, walaupun Raihan menyatakan iman tidak dapat diwarisi daripada seorang bapa yang bertakwa, ya. Tapi kalau ada anak ustaz yang buat perangai, tak ke nanti buruk nama bapa ni itu? Tak ke buruk nama ustaz ni itu? Antara hikmah Allah Subhanahu wa Taala tidak ada meninggalkan anak lelaki untuk Nabi sewaktu Nabi wafat. Maka supaya orang tidak timbul masalah dan timbul perasaan yang celaru atau perasaan ataupun mengganggu kecintaan yang mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya anak lelaki lah. Anak perempuan ni biasanya baik-baik belaka, kan. So, ini antara disebutkan alam yajid ka yatiman fa'awa. Dalam bahasa Arab, sebagian para ulama sebut yatim dekat sini maksudnya adalah yang istimewa. Yatim bermaksud istimewa. Arab kata durratu yatiman, durrah yatiman. Bila Arab kata durrah yatiman, benda ni yatiman, oh, permata yatim. Apa maksudnya? Maksudnya begitu, begitu, apa orang kata, istimewa sekali. Maka maksud yatim, Nabi SAW, Nabi itu adalah istimewa. Nabi itu adalah istimewa sekali. Istimewanya apa? Menyampaikan dakwah ataupun membawa dakwah. Nabi SAW istimewa di antara, di tengah-tengah masyarakatnya. Nabi SAW istimewa. Sehingga macam kita sebut tadi di awal tadi, alam yajidka yatiman fa'awa. Istimewanya ni Abu Jahal, pada ketika mana Nabi SAW mengembala kambing, nanti akan sebut dal, kan. Apa ayat yang berikutnya, wa wajadaka dalan, kami dapati engkau sesat. Sesat.
Maka sesat dia tengah-tengah kambing tu, Abu Jahal ambil serah kepada Abdul Muttalib. Maka di bawah penjagaan ataupun musuhnya itu sendiri yang pada permulaannya tolong jaga bagi kepada Abdul Muttalib. Istimewa sungguh Nabi. Orang kata ni bergaduh ni, macam mana cara kita nak selesaikan letak Hajar Aswad ni? Istimewa kita tunggu siapa hak yang masuk ni, kita terima. Maka masuklah Nabi. Oleh kerana Nabi SAW telah pun dikenali Al-Amin, sangat istimewa budak ni, maka orang terima apa yang dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa wajadaka dallan fahada." Tidakkah kami dapati engkau itu dallan fahada? Okey, kita terjemah harfi dulu. Orang terjemah sesat, fahada, kemudian diberi hidayah. Dallan. Apa yang dimaksudkan dengan sesat dekat sini? Sehingga jika anda semua pernah dengar, ada dulu ada kecoh apa nama, kecoh seorang padri Melayu yang dekat Sabah tu ya, padri Melayu yang apa nama, asalnya budak tu daripada Perak, sekolah pun sekolah Izzuddin, junior saya tu. Maka dia murtad, dia pergi di Sabah ke mana rakaman tersebut. Maka dia pun menyampaikan kuliahnya lah, kuliah lah dalam, tak tahulah dalam gereja ke apa-apa. Maka dia kata bahawa sebenarnya tengok orang-orang Islam ini sesat. Pertama, dia kata, wajadaka dhalan. Tengok Nabi tu sesat. Nabi sesat. Kemudian Allah bagi dia hidayah. Kemudian orang Islam bila dia solat, dia baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklahkanlah kami jalan yang lurus. Tengok tu sesat. Kalau tak sesat, yang sibuk nak minta jalan yang lurus itu apa? Maka ini semua adalah tafsiran yang memang jahat lah. Maka wawajadaka dalan fahada, kami dapati engkau sesat dan kami bagi hidayah. Adakah Nabi sesat? Apa maksud sesat? Macam kita sebut tadi, Nabi SAW dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi waktu kecilnya itu ada irhas, Nabi Allah pelihara baginda supaya tak buat benda yang khawarimul muru'ah, benda yang boleh mencacatkan maruah Nabi untuk dilantik sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dal dekat sini adalah apa nama, kalau kita apa disebut ghaflah, ghafilun. Wa wajadaka dallan fahada, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghafilun. Ghafil ni pula satu benda, orang Melayu kita terjemah ghafil ni lalai lah. Bukan lalai. Ghafil ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat Nabi ni, engkau wahai Rasulullah, engkau kami dapati engkau itu tidak tahu hal keadaan diri engkau sendiri. Engkau tidak tahu kau nak jadi apa lepas ni. Nabi SAW mana tahu bahawasanya dia nanti akan dilantik jadi Rasul, mana dia tahu. Dulu Tuan Guru Ni Aziz Rahimahullah kata, Mamat kampung. Ada orang marah lah, mamat kampung. Itu bukan maksudnya nak menghina, tak. Nabi SAW tak tahu apa yang akan jadi kat dirinya yang ke depan. Nabi tak tahu pun yang dia itu as Rasul. Ini tiba-tiba masyarakat kita Nur Muhammad, Nur Muhammad dan Nur Muhammad. Ni maulid Nabi ni duk sibuk bawa hadis Nur Muhammad. Maka dia pun bawa lah pula kisah Nabi Adam yang disebut dalam Mustadrak Al-Hakim. Bahawasanya Nabi Adam bertawassul dengan nama Muhammad ketika mana minta taubat ke Allah. Allah tanya, mana kau tahu nama Muhammad ni? Adam pun kata, ketika mana aku lihat di tiang arasy, aku melihat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka aku meminta ke Allah dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu tidak sabit. Dan apatah lagi Nur Muhammad. Ada pula yang mendakwa hak ni, yang namanya ustaz, mendakwa bahawasanya tidak dijadikan dunia ini, alam ini semua melainkan Nabi. Kerana Nabi, kerana cahaya Nabi. Diciptakan pertama sekali adalah cahaya Nabi. Ini hadis mana? Hadis mana? Tidak sabit, palsu. Suka ambil hadis palsu.
Bila kita kata ia tidak ada sandaran, kau kata aku Wahabi, maka tidak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW tentang Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala cipta apa dulu? Disebut dalam hadis sahih bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta pen. Dan benda pertama, makhluk pertama sekali Allah cipta al-qalam. Sehingga al-qalam berkata kepada Allah, "Mada aktub?" Allah kata, "Aktub, tulis, oi pen, tulis." Qalam kata ke Allah, "Mada aktub?" Aku nak tulis apa? Maka Allah kata kat pen, "Tulis semua benda yang akan berlaku sehingga hari kiamat." Maka makhluk pertama adalah pen, bukan Nur Muhammad. Pen itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menulis apa yang akan terjadi sehingga hari kiamat nanti. Allah perintahkan pen. Para ulama ahli sunnah wal jamaah membahaskan tentang perkara ini. Para ulama ahli sunnah membahaskan makhluk pertama ni siapa? Apa dia makhluk pertama yang Allah ciptakan? Maka berdasarkan hadis itu pen. Berikutnya, para ulama ahli sunnah antara pandangannya, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, arasy. Arasy Allah. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kami menciptakan langit dan bumi dalam masa 7 hari, summa istawa 'alal arsy. Kemudian kami bersemayam atas arasy, kata Allah. Bermaksud arasy telah diciptakan. Arasy telah diciptakan, maka arasy adalah makhluk pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebagian para ulama ahli sunnah menyatakan yang pertama sekali makhluk yang diciptakan adalah air, laut, lautan. Bukan lautan yang ada kat dunia ni. Kerana disebut dalam hadis bahawa ayat Al-Quran, "Wa kana arshuhu 'alal ma'." Adalah arsy Allah itu di atas air, atas lautan. Maka yang diciptakan pertama lautan lah. Maka ini antara pandangan-pandangan ulama ahli sunnah. Tak ada satu ulama ahli sunnah yang kata Nur Muhammad. Tiba-tiba ustaz-ustaz yang mendakwa ahli sunnah ni, ustaz-ustaz yang mendakwa dia itu mazhab ahli sunnah wal jamaah, kata bahawasanya makhluk pertama Nur Muhammad dan tidak diciptakan dunia ini, makhluk ini, melainkan kerana Nur Muhammad. Maka ini adalah menyeleweng, dan ini adalah pandangan yang melarat, yang tak apa-apa, yang tidak datangnya daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka wajadaka dalan fada. Nabi SAW itu dal, maksudnya ghafilan. Nabi tak tahu dia ni nak jadi apa. Nabi tak tahu bahawa dia itu akan dilantik menjadi Rasulullah pada umurnya 40 tahun dan sebagainya. Itu maksud dal fahada, dan kami akan memberi hidayah. Antara lain yang para ulama sebut tentang dal, bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di tengah masyarakat yang sesat. Wajadaka dallan fahada. Nabi diciptakan atau Nabi dihidupkan di tengah masyarakat yang sesat. Fahada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad ini bawa hidayah untuk masyarakat yang sesat tadi tu. Maka ini yang dimaksudkan sebagian para mufassir yang menyatakan wa wajadaka dallan fahada. Dan ada lagi beberapa apa nama tafsiran yang lainlah, tapi ini antaranya yang disebut, yang masyhur, yang disebutkan oleh para ulama tentang kami dapati engkau berada dalam keadaan dal. Maksud dal itu bukan maksudnya sesat yang kita faham, ya. Dal itu bermaksud ghafilan, tak tahu. Dal itu bermaksud apa nama, bahkan ada disebut para ulama bahawasanya dal itu adalah mahabbah, kecintaan. Itu panjang lagi lah kalau kita bahas. Berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kami dapati engkau a'ilan fa'aghna, faqir. Faqir fa'aghna, dan kami kayakan engkau. Maka para ulama sebut fa'aghnaka bi Khadijatin. Maka kami bi Khadijah, kami kayakan engkau dengan Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW tak ada apa fakir. Allah Ta'ala takdirkan Khadijah nak hak dia, nak minang Nabi SAW. Maka Nabi SAW kahwin dengan Khadijah. Maka itu maksud a'ilan faqir fa'aghna, dan kami mengkayakan engkau wahai Muhammad.
Baik. So sampai ayat yang ke-8, maka itu semua Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dan mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada awal tadi Allah bersumpah dengan duha dan waktu malam, berikutnya Allah Taala janji, Allah Taala bagikan ketenangan kepada Nabi bahwasanya Allah tak pernah meninggalkannya dan Allah tidak pernah murka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cerita bahwasanya Allah nak bagi kat Nabi ni hak lebih baik itu akhirat. Kemudian Allah akan kurniakan kepada Nabi benda yang akan diridha. Kemudian Allah nak ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara nikmat-nikmat Allah. Sebab itu surah ni tadi dipanggil apa? Suratul Minnah, surah anugerah Allah. Maka Allah menceritakan tentang nikmat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah ceritakan bahawa Nabi dulu yatim, maka kami yang memeliharanya. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu dulu dia itu ghafilan, hidup dalam keadaan mungkin tak tahu apa. Allah bagi hidayah kat Nabi dan Allah menjadikan Nabi itu memberi hidayah kepada umatnya. Kemudian dulu fakir, kemudian Allah kayakan. Maka berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka ini ajaran pula. Setelah Allah bagi tahu dan ingatkan Nabi tentang kehidupan Nabi SAW sebelum, Allah nak ingatkan pula kat Nabi, sebagaimana engkau itu yatim, maka begitulah anak-anak yatim, maka jangan takhar. Jangan engkau takhar. Kama kunta yatiman, sebagaimana engkau itu yatim, dan kami Allah yang memeliharamu dan menjagamu. Fala takhar yatim, ay la tadullu, jangan menghina anak yatim. Wala tanharuhu, jangan menghardi anak yatim. Walakin ahsin ilaih, tetapi hendaklah kau buat baik kepada anak yatim. Watalattaf bih, dan naklah berlembut kepada anak yatim. Sebagaimana engkau itu yatim wahai Muhammad, maka begitu juga engkau kena buat kepada anak yatim. Bagaimana engkau yatim dulu, engkau rasakan bahawasanya keyatiman itu apa rasanya, maka begitulah dia anak yatim yang rasa sebagaimana apa yang engkau rasa. Maka anak yatim kadang-kadang itu dikatakan macam-macam kan. Anak yatim nakal benar lah, apa jadilah, kesian mak bapak tak ada kan, lahir yatim, mak bapak tak ada, tak ada siapa nak didik. Macam-macam orang kata anak yatim kan. Kadang-kadang budak kan, nakal. Anak yatim dia tak dapat kasih sayang mak ayah dia. Anak yatim dia tak hidup macam kanak-kanak yang lain. Maka kadang-kadang kehidupan anak yatim itu, kenapa dia jadi begitu, adalah kerana keadaan dirinya. Kerana keadaan keyatimannya itu, dia tak macam budak-budak yang lain. Dia tak ada siapa yang jaga dia. Dia tak ada dapat kasih sayang seorang mak dan ayah. Maka begitulah engkau, keadaan yatim itu, maka begitulah kepada anak yatim. Hendaklah kita jangan mengherdik, jangan mencaci maki anak yatim. Hendaklah engkau berlembut kepada anak yatim. Maka ini kepada Nabi, juga kepada kita. Maka begitu juga kita. Maka sebab itu Nabi SAW menyatakan ana wa kafilul yatim, aku dengan orang yang menjaga anak yatim ni kahataini macam ni. Siapa yang jaga anak yatim? Maka macam kahataini. Maka Nabi SAW kata orang yang memelihara anak yatim tu dia duduk dengan Nabi hak gini. Maksudnya rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta fala tanhar. Adapun orang yang meminta-minta ini fala tanhar. Fala takun jabbaran wala mutakabbiran. Kalau orang datang minta kat kita ni, jangan mujabbaran. Jangan nak apa orang kata? Jangan nak sombong sangat. Jangan nak jabbaran, jangan nak kuaja sangat. Orang yang minta fala tanhar. Maka orang yang meminta-minta kepada kita, jangan kita rasa kita bagus. Begitulah Allah ingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka begitu juga kita kena buat demikian. Oleh kerana Nabi SAW telah juga menunjuk contoh kepada kita dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama menyatakan bahawa wa ammasaila fala tanhar adalah dalam erti kata kalau orang datang kepada engkau tanya hukum kepada ulama, kalau orang datang kepada engkau nak tanya fatwa,
kalau orang datang kepada engkau nak tanya hukum hakam, maka jawab, mesti jawab dan mesti bagi dia jawapan. Maka ini ya antara maksud ammasaila fala tanhar. Begitu juga orang yang meminta-minta ini, kalau dia tak ada harta, maka bila dia tak ada harta dia meminta-minta. Maka kita, kalau kita nak bagi, bagilah. Kalau kita rasa macam tak nak percaya, jangan cakap apa. Kita tengok orang yang minta-minta, kadang-kadang mulut kita jahat juga tak? Kita kata tengoklah muka dia aja. Kan macam-macam. Walaupun kadang-kadang yang meminta-minta itu memang nampak bohongnya. Seumpama dia berlakon dia pakai spek mata hitam dan ada tempat itulah apa, macam orang buta tu. Dia pun seorang-seorang dia je, tapi jalan punya laju. Dia tahu tangga kat mana dan sebagainya. Kemudian dia pergi pun minta-minta dekat restoran. Maka dia tahu pula tu meja mana yang ada orang, meja mana yang tak ada orang. Kalau sekiranya ada selang satu meja tak ada orang, dia tahu je hak meja tu tak ada orang, dia terus kepada meja yang satu lagi. Nampaknya macam bohong, tapi tak apalah. Senyap udah. Kita tak nak bagi, kita tak bagilah. Tapi kalau kita nak bagi, bagi. Kalau kita bagi, itu sedekah, dapat pahala. Kalau orang tanya bagi ustaz-ustaz, bagi orang alim yang ada ilmu. Orang tanya hukum, jawab. Orang tanya hukum, jawab. Tapi antara apa nama kebaikan fatwa ataupun antara fatwa yang terbaik, jawab bagi lebih. Jawab bagi lebih. Maksudnya orang tanya ustaz apa hukum? Kita tanya hukumnya haram. Dah cukup. Orang yang pandai, orang yang ada ilmu, orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kefahaman, maka mereka tidak hanya jawab A. Apa saja yang berkaitan dengan A ataupun apa saja yang berkaitan daripada A akan beranak-beranak pada masalah-masalah yang lain, maka dijawab sekali. Maka ini maksud ammasaila fala tanhar. Dan yang terakhir, wa amma bini'mati rabbika fahaddif. Dan ada pun dengan nikmat Tuhan kamu itu, fahaddif, maka ceritakanlah kepada orang lain. Aywa kama kunta a'ilan faqiran fa'agnaka Allah fahaddasa bini'matillahi alaik. Sebagaimana engkau dulu faqir, kemudian engkau dikayakan oleh Allah Ta'ala, maka ceritakanlah nikmat Allah Ta'ala yang Allah bagi itu. Kama ja'a fi du'a'il ma'thur waj'alna syakirina li ni'matika. Sebagaimana doa yang ma'thur, wahai Tuhan, jadikanlah kami ini bersyukur dengan nikmat-nikmat engkau. Muthnina biha, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut lagi oleh Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur ke Allah kalau dia tak bersyukur ke manusia. Apa maksud wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith? Adapun nikmat Tuhan kamu itu, ceritakanlah. Para ulama bahas tentang perkara ini. Boleh tak kita ini menceritakan nikmat yang Allah bagi kat kita? Maka para ulama sebahagiannya menyatakan bahawasanya, kalau sekiranya ia melibatkan perkara rahsia, ia melibatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Apa saja yang kita buat daripada amalan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang lain tak nampak dan sebagainya, maka itu tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Apa yang perlu cerita? Nikmat-nikmat yang zahir. Nikmat yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat tersebut, orang nampak, maka ceritakanlah kepada orang lain. Dalam keadaan bersyukur ke Allah, dalam keadaan tidak riak, dalam keadaan tidak menyombongkan diri apabila menceritakan nikmat tersebut. Sebagian para ulama menyatakan bahawasanya, oleh kerana ayat ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah cerita bahawasanya nikmat yang Allah bagi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga kita. Dulu kita jahat, dulu kita ni mungkin tak berapa nak kuat sembahyang, maka kita pun cerita. Setelah kita berubah, kita pun cerita kepada orang, tuan-tuan, dulu saya ni sebagaimana yang tuan-tuan tahulah, nakal, jahat, tak pernah sembahyang, curi duit orang dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada saya rezeki. Allah telah mengurniakan kepada saya keperasaan untuk bertaubat kepada Allah.
dan kini saya tidak lagi seperti dulu. Maka saya bersyukur kepada Allah dan atas nikmat yang Allah bagi, saya dapat berubah diri saya ke arah yang lebih baik. Maka ceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapat motivasi daripada nikmat yang Allah bagi kepada kita, maka itu tidak menjadi masalah. Maka fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, maka segala nikmat yang Allah bagi kat kita ni cerita kat orang lain atas dasar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan tidak menyombongkan diri. Macam kita sebut tadi, semua kurniaan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyombongkan diri kerana itu tak sepatutnya bagi apa nama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan dirinya di hadapan Allah atau di hadapan makhluknya lain. Maka ini secara ringkas apa yang boleh kita sebutkan dalam surah Ad-Duha yang menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bagaimana permulaan Nabi dalam berdakwah, yang menceritakan bagaimana kehidupan Nabi ataupun perasaan Nabi yang begitu stres, tertekan dengan apa yang baginda rasakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita sebutkan tadi Ad-Duha dan sebagainya. Di awal tadi kita menyebutkan bahawasanya apa antara faedah terputusnya wahyu itu ialah faedahnya supaya Nabi itu merasakan rindu kepada ayat Allah, supaya Nabi merasa rindu untuk mendengar kalam Allah. Jika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu sedih dan rindu, satu hari, dua hari, tiga hari tidak mendengar kalam Allah dan tidak membaca kalam Allah, tapi kadang-kadang muhasabah untuk diri kita, kita tak baca Al-Quran, bahkan bukan satu hari, dua hari kita tak baca Quran, setahun sekali saja kita baca Quran. Kita dah baca Quran pada Ramadan yang lalu, tunggu Ramadan yang akan datanglah pula untuk kita baca Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Kita tidak merasa sedih pun untuk kita tidak mendengar kalam Allah dalam satu hari, tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berasa gundah gulana, berasa tidak tenang, berasa begitu rindu sekali walau terputusnya wahyu tiga hari. Maka itu sepatutnya kita doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran itu rabi'a qulubina, Quran itu menjadi penawar kepada kehidupan, kepada hati kita ni. Dan ingat apa yang Allah taala sebutkan, jangan jadi sebagaimana ahlul kitab, wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl, jangan jadi macam orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Yamuddu alaihi, ataupun berlalunya masa panjang kemudian Al-Quran yang ada pada tangan kita tidak melembutkan hati kita. Al-Quran yang ada pada tangan kita tidak melembutkan hati kita. Bahkan Al-Quran yang ada pada kita setelah berlalunya masa yang panjang menyebabkan hati kita kosong dan menyebabkan hati kita kesat, menyebabkan hati kita ini tidak lembut untuk mendengar kalam Allah, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingat kepada kita, jangan jadi sebagaimana orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu. Fatala alaihimul amadu, telah berlalu masa panjang ada kitab kat tangan mereka, tetapi faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, tetapi kebanyakannya mereka itu adalah orang-orang fasik. Na'uzubillahi min zalika. Mudah-mudahan dengan Rabi'ul Awal, bulan ini bulan Rabi'ul Anwar, kita mengingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya ataupun petunjuk yang Allah beri kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Maka tak sepatutnya menyambut Maulidur Rasul, tetapi yang sepatutnya menyampaikan dakwah kepada orang ramai tentang Rasul atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya, tidak ada makna untuk menyambut Maulidur Rasul kalau sekiranya kita tidak mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak ada faedah menyambut Maulidur Rasul kalau orang bercakap benda yang dusta tentang agama kita, kita tak ada perasaan marah. Dan tidak ada faedah menyambut Maulidur Rasul kalau orang bercakap tentang ilmu hadis
dengan tak ada ilmu, bercakap dengan apa nama, menampakkan kebodohannya, maka ini tak apa nama kata, tak ada faedah untuk menyambut Maulidur Rasul. Maka kita menyambut Maulidur Rasul dengan kita mengingatkan diri kita ni perlu sayang kasih kat Nabi dan perlu ikut Nabi dan mempertahankan sunnah Rasulullah dan mempertahankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memelihara syariat ini dengan kita menyampaikan kepada masyarakat kita apa yang sahih dan apa yang tak sahih daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, pemahaman yang sahih. Kita bukan berhadapan dengan masalah orang yang guna hadis palsu saja. Kita bukan hanya berhadapan dengan orang tak faham ilmu hadis. Kita juga berhadapan dengan orang yang menafsirkan Al-Quran dan sunnah dengan ikut nafsu. Orang yang menafsirkan Quran dengan sunnah ikut sedap mulut. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sunnah dalam keadaan jahil. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan memberikan kita hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ilmu kita. Dan doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran itu benar supaya kita mengikutinya. Dan supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ini mendengar kalam yang baik dan mengikutinya. Dan menapis maklumat yang bagus dan menapis maklumat yang sahih. Dengan demikian, mudah-mudahan kita dapat memelihara agama kita dan kita dapat mempertahankan agama kita daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan agama kita. Wallahu a'lamu bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.